Halo teman-teman semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semoga teman-teman semuanya sehat jasmani dan rohani ya guys. Baik teman-teman, sekarang kita mau oprek lagi nih buat perintilan Yamaha Alfa. Mau kita bersihin, mau kita bakar ya, mau kita klotokin catnya. Perintilan yang mau kita bersihkan. Punya udah kotor banget ya.
Wow, ini bekas ada lem plastik steel ya. Kemungkinan ini ada kebocoran di pada tangkinya nih. Ya. Oke, Mas Bro, kita tinggal bersihin rangka. Tuh, Mas Bro, kotor banget ya. Sampai ke dalam-dalamnya ada bekas apa cipratan oli nih, teman-teman. Udah kotor banget. Nanti kita bakalan bakar lagi, protok lagi catnya. Oke okay guys, digosok-gosok guys, digosok biar glowing. Nah ini ternyata guys, tadi ada teplokan lem itu ada bocor guys. Kelihatan gak guys? Nah ya kelihatan ya guys. Tuh bocor guys. Sekarang saya mau tambal yang bocornya, mudah-mudahan bisa rapat lagi. Teman-teman, ini udah kita haluskan semuanya ya. Tangki yang bocornya udah kita las, udah aman. Sekarang tinggal kita lapisi sama epoksi anti karat ya teman-teman. Tadinya rencananya saya mau ngecat hari ini buat cat dasar atau epoksi, ternyata tidak, cuacanya tidak mendukung nih, udah hujan-hujan ya, lagian udah gelap, udah sore. Jadi kita progresnya lanjut besok teman-teman. Oke, teman-teman, buat progres kita sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, share dan komen di channel Bak Ngebul. Saya ucapkan selamat sore, salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.